Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di The Ewal Adventure Channel. Kali ini saya mau unboxing reel yang barusan saya beli, ya. Kita review bagaimana video selanjutnya. Simak sampai habis, jangan dilewatkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi gini ya, saya itu barusan pagi ini saya beli reel yang ya reel sejuta umat lah, yang biasa digunakan oleh para pemancing ya, seperti saya lah, pemancing pemula lah, intinya seperti itu. Reel yang tidak begitu mewah, reel yang tidak begitu mahal, tapi yang jelas berkualitas. Saya beli reel Golden Fish yang Metanium 305 ya guys. Ini reel yang harganya terjangkau ya, tapi kualitasnya oke, dan biasa saya gunakan. Oke, seperti apa? Kita lihat saja. Ini guys, barangnya ya. Ini reel yang barusan saya beli. Ini guys. Ya, reel Golden Fish Metanium 305. Oke, ini sangat terjangkau, harganya di kisaran 200 ke bawah lah, 200 ribu ke bawah ya. Jadi tidak terlalu mahal. 150 ribu ke atas dan 200 ribu ke bawah. Nah, ini reelnya ya. Ini bermerek ya, mereknya Golden Fish. Namanya Metanium 305. Nanti saya akan bahas seperti apa nanti apa keterangannya, saya nanti akan sampaikan di sini. Oke guys. Reel Golden Fish ini ya, yang Metanium 305 mempunyai 5 bearing, 5 BB ya, dengan berat 305 gram buat babetnya ini ya. Jadi tidak terlalu berat ya, cukup ringan, dengan rasio bearingnya 5.0+1. Kemudian untuk dragnya bisa dikategorikan sampai dengan 3 kg dengan kapasitas size-nya. Dragnya itu adalah 1000 sampai dengan 2500 ya. Ini seperti ini. Nanti kita buka ya. Ini keterangannya yang pertama dalam bahasa Inggris ya, excellent dragability, yang artinya daya tahan sangat kuat ya. Kira-kira seperti itulah. Kemudian 5 precision ball bearing dengan bantalan 5 bola yang sangat presisi ya. Right and left interchangeable handle. Jadi perpindahan handle-nya bisa di kanan dan di kiri. Multi anti reverse. Itu banyak kesamaan atau ketersediaannya ya. Reel ini banyak kesamaan dan ketersediaannya. Kemudian full range drag, jangkauan yang sangat penuh. Kemudian prevent ball from returning ya. Mencegah bail. Bail ya, bail, bagian bail berbalik. Jadi tidak apa ya, mudah menggulung kalau kejadian seperti itu. Jadi keterangannya seperti itu. Oke guys, seperti apa penampakannya, kita unboxing aja sekarang ya. Seperti ini guys ya. Seperti ini penampakannya. Nah ya. Ini istimewa sih penampilannya ya, lumayan bagus nih, cakep juga sih. Nah ini boleh kalian lihat. Ini reel, rata-rata reel saya ya tipe-tipe kayak gini aja, jadi tidak terlalu mewah kalau saya ya pakainya, tapi yang memang bisa diandalkan kualitasnya gitu ya. Cocok ini untuk mancing di empang, bahkan untuk galatama juga bisa ya, untuk galatama juga bisa digunakan. Kita lihat kelebihannya. Ya itu tadi ya, kelebihannya ada berapa poin tadi ya? Ada sekitar 6 poin tadi ya. Salah satunya adalah jangkauan dragnya penuh, kemudian daya tahan yang sangat teruji ya. Seperti itu. Tapi ya kelemahannya ya ini. Di handle ini dia nggak bisa dilipat gitu ya. Kita harus apa? Kasih kendor dulu ini. Kemudian cara melipatnya hanya sedikit aja. Jadi ketika nanti dimasukkan ke tas, manakala kita akan mancing, agak kerepotan juga ini.
harus apa? Kencangin kendorin ini baut ini ya. Dan ini bisa dibolak-balik di kanan di kiri ya. Pasang di sini juga bisa. Untuk handle-nya seperti itu. Kemudian bagian bailnya ini diameternya juga cukup gede ya. Dan saya rasa ini terbuat dari aluminium nih, bagus nih. Saya cari aja yang aluminium nih. Jadi enggak karat ya. Enggak karat dan enggak tajam. Biasanya kalau habis karat kan tajam. Kalau ini enggak. Terus kemudian bagian ininya juga aluminium. Ini ya. Line-nya nih. Lower line-nya. Kemudian setelan drag adjustment-nya berfungsi. Terus ini key lock-nya. Ya. Berfungsi. Oke. Bagus. Ini babetnya ya. Kuat. Biasanya yang kalau plastik-plastik biasa biasanya sering patah di sini nih. Tapi ini saya rasa cukup kuat lah ya. Dengan kapasitas 5 bearing ya. Ini. Ini dari logam. Bukan dari plastik atau penyu ya. Ini justru yang bagus nih. Yang bisa bunyi seperti ini. Ini ya guys ya. Oke, untuk sepul lainnya ini dari logam ya. Kemudian kapasitasnya kita bisa lihat di sini. Oke guys, ini line capacity-nya untuk senar ukuran 0,20 bisa digulung dalam panjang 240 meter. Kemudian untuk senar berdiameter 0,25 mm bisa digulung dalam 200 meter. Selanjutnya untuk senar 0,30 mm bisa digulung dalam panjang 140 meter. Oke guys, itu aja review singkat dan unboxing untuk reel Metanium 305 miliknya Golden Fish yang barusan saya beli dan biasa saya gunakan ya. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe videonya. Oke, terima kasih.